Jadi hari ini kita mau jalan-jalan sambil mau silaturahmi bareng para konten kreator. Nah, jadi Cianjur gimana? Kidul tuh punya moto. Moto apa? Motonya tuh sebeuh dahar, sebeuh sare, sebeuh ulin, sebeuh naon jadi teh? Sebeuh haji. Oke, Baraya. Jadi sekarang kita mau makan. Wah, wow, pedeting. Nah, ini ibu juga lagi pada sharing ya. Masya Allah, ini Dede Arul sampai ketiduran, Mama Arul. Gimana tuh? Untuk next nanti di Katumiri. Di Katumiri apa di CTK? Sweet aja dulu. Sweet dulu. Kelah, sweet mah udah tuh bisa. Batu kertas gunting, Mek. Siap. Batu kertas gunting. Yeay! Anu kelah, cana perjanjian. Nu eleh, nu menang gitu ya, tempatna. Oh, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Ayah Arul dan di belakang saya Mama Arul. Ya, di channel Katumiri Kidul. Nah, Baraya semuanya, jadi hari ini kita mau jalan-jalan atau refreshing ya, Mama Arul. Katanya jenuh masak terus ya. Nah, ini ngomong-ngomong Dede Arul gimana? Udah duluan ya Baraya. Nah, jadi sekarang kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Cibeber ya, sambil mau silaturahmi bareng para konten kreator dari Cianjur Selatan. Yo, di sana nanti ada Cianjur turunan kidul, Cibeber turunan kidul, ada pokoknya mah banyak Baraya ya yang lainnya ya, nantilah. Nanti kita di sana ketemu ya Mama Arul ya. Pokoknya mah ikuti terus saya bersama Mama Arul, keluarga Arul, jalan-jalan ya. Sekarang kita mau nyiapin dulu kendaraannya ya. Itu Mama lagi apa, Mah? Rajinnya Mama tuh. Lagi sapu-sapu. Nah, ini nih anak teh ya, Dede Arul. Darusan dari mana, Dek? Jalan mana? Jalan depan. Nah, yuk, kita nyiapin dulu motor. Nah, sekarang kita udah siap, Baraya ya. Kita mau pamit dulu sama Mama. Tuh, salim dulu, Dek. Mah, ya. Mama. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita udah siap, Mama Arul? Udah. Udah naik ya, Dede Arul tuh di bawah. Udah siap, Dek. Halo dulu. Halo dulu. Yuk, kita berangkat. Sekarang kita sudah sampai di jalan akses desa ya Baraya. Jadi tujuan kita pertama-tama kita mau ke rumah Mang Peplo ya. Nah, kita mau sekalian bareng sama Mang Peplo. Yuk Baraya. Nah, ini dia jalan menuju rumah Mang Pep ya. Alhamdulillah. Halo Dok Baraya. Tilalieur. Di sini ya. Alhamdulillah kita sampai di rumah Mang Pep. Ini udah pada siap ini teh? Udah siap Mang Pep? Nah, ini ada Teteh Kino itu. Ada Kang Randy dari Cianjur turunan kidul. Sehat Kang Randy? Alhamdulillah. Aduh, tiasa patepang dinya. Alhamdulillah. Oh, buat ngerujak? Ah, tahu mau ngerujak mah tuh. Di bawah itu teh ya tadi teh. Ada bengkuang? Tuh, ada Kang Iqbal. Ada Kang Yunus dari Cianjur turunan kidul. Sehat Kang Iqbal? Kang Yunus. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi nih bareng Cianjur turunan kidul. Nanti jadi Cianjur gimana? Turunan kidul tuh punya moto. Moto apa? Motonya tuh sebeuh dahar, sebeuh sare, sebeuh ulin, sebeuh naon jadi teh? Sebeuh ngaji. Sebeuh ngaji. Mantap banget ya. Aduh, bagus banget nih motonya. Nah, ini teh mau ada rencana apa ya, acara apa Kang Ipa?
Saya juga enggak tahu ini mah. Kita cuma dapat undangan doang ya. Nah, kita mah ikut aja. Ikut aja. Kita mau menghadiri undangan. Katanya sih kumpulan para konten kreator Cianjur Selatan. Ya, tapi enggak semuanya diundang. Enggak semuanya ya. Yang kenal beberapa yang kenal-kenal aja. Insya Allah. Mungkin untuk kedepannya insya Allah kata Kang Ines juga ya. Umi udah siap? Pedo. Siap. Sehat tuh Umi. Alhamdulillah. Kakak Rahmi ikut? Oh, ikut tuh. Mang Pep ikut? Enggak ya Mang Pep mah? Enggak. Olah. Yuk curiga mau karung. Buat ini, buat jeruk. Wah. Abinya. Iya. Jeruk mau bikin kotak gitu. Entong di slotnya. Oh, di atas dulu. Mau bawa karung Mang Pep mah. Mang Pep. Nyana karung mah kada sadaya, Nak. Heeh, boleh. Asal jangan tangkal nawa. Berarti kalau kan? Abun moal. Nah, ini dia tuh Kakak Rahmi ya. Ini tuh masih kene ada yang bertanya Umi ke Katumiri Kidul mah kenapa Kakak Rahmi sekarang mah di rumah, Cen? Pindah sekolahnya. Nah, langsung tuh kata Umi juga pindah. Bukan begitu Mang Pep? Pindah sekolah ya? Iya. Tuh langsung ya dijawab sama Mang Pep sama Umi juga. Kalau saya mah belum bisa ngejawab kemarin mah. Salah. Iya. Salim dulu. Ke sana lagi yuk. Ke Abah Jajang lagi. Mau enggak? Kau Salim. Kemarin. Salim dulu, Salim dulu ke U. Oh, Kang Iqbal. Gimana? Ini udah instan. Kalau udah gimana? Langsung. Ke UU udah belum? Salim dulu. Yuk, kita berangkat yuk. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai. Perjalanan lumayan. Yes. Yuk ngomekin di naon yuk. Hei, pupus cina pupus. Ayo Dede Aruh. Ayo, ayo. Perjalanan lumayan melelahkan. Ada apa Mamaru? Kalkun. Tuh, ada kalkun. Yang ketek. Ketek kitunya, teteh hinoy. Jamur tuh besar sekali lu. Tuh aya onta mah, Dek. Cocoknya. Abrik mah. Bager meureun anu teh biasa mah. Agernya, tuh ada Kang Rizky juga ya tuh dari Ungkap Riwayat dari Sukabumi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya bisa bertemu sama Katumiri Kidul. Alhamdulillah. Ini udah pada datang yang lainnya? Udah. Oh lagi pada nunggu. Ini doang sih baru ini doang. Oh baru berdua. Tapi yang lainnya belum pada datang. Sebagian enggak ikut. Oh enggak itu. Oh enggak semuanya berarti ya. Iya. Ada lagi ini nih. Aduh, Kang Rizwan sehat?
Di sini ibu-ibunya lagi pada langsung main ya. Kakak lagi lihat apa? Kelinci. Eno ngajol. Tuh lihat Dedek Arul lagi apa ini, Dek? Awas ngigit, Dek. Tuh. Matana. Lucunya, Dek. Matana. Matana kumat putih. Itu, Dek. Dek, lewat sana, Dek. Lewat sana, Dek. Lihatnya, Dek. Coba, Dek. Ayo, Dek. Nah. Ini kelincinya. Wih. Yuk, ke depan, Dek. Kasih ayam. Mama Arul nyari apa? Ada kelinci ngenuk? Kelinci ngenuk. Kelinci bertelur? Masa bertelur? Kelincinya besar tapi telurnya kecil. Oh, itu mah telur ayam. Telur ayam. Enakin ya tempatnya baraya tuh. Ada saung-saungnya. Ada tempat. Iya, Tete. Dilebut. Aduh, ada baby lu. Awas ngegel. Iya. Eh. Ah, minta. Mau. Ah, Tete buat. Ih, oh, ayah anak. Awas eta inungna ngamuk. Ini anak lapar katanya ya pengen mie. Pedo tuh, Dek. Pedo, oi. Nah, barai semuanya, sekarang kita sarapan. Ini soalnya Dede Arul tadi sarapan sendirian di sana ya, makan mie. Kita gabung di sini. Kita makan di sini ya. Nah, sarapannya mie aja lah. Emang sih nasi juga ada. Ada. Mm-hmm. Mama Arul ngawaregen. Bagian nasi udah habis ini nih mie. Sekarang nasi ya. Menunya itu lihat ada jengkol, sambal, gudeg sama ayam. Dagingnya kalau sama ayam mah habis ekor ayam. Nah, ini di sini ada Teh Kino itu. Ini Kang Rendinya kemana, Teteh? Kabur. Aduh, kasihan ditinggal. Dan di sini di sebelah sini ada Mang Peplok. Tuh. Aduh, lagi pada ngariung. Sambil karaokeannya Mang Pep. Ini satu piring bertiga. Wah, ini mah peri-peri-peri so sweet, peri-peri. Wah, Mang Pepe sama kayak saya, makan mie nanti ngawargan nasi. Siap, Mang Pepe. Oke, Baraya. Jadi sekarang kita mau makan, lanjut ya. Setelah tadi makan mie, sekarang makan nasi. Katanya belum kenyang ya, kemarunya. Tuh udah habis tiga, mie-nya juga sama Dede Arul. Mau nggak disuapin? Wah, wow, pedeting. Baiklah. Ini nih. Sama jengkol. Aduh. Sambal. Mantap. Pedo euy bae ya. Kenapa? Keras, Mama Ruh? Saya mah enak ini. Jengkol? Jengkol. Masakannya luar biasa, mantul. Nah, itu. Saya mah jengkol ya, Mama Ruh. Ini kasihan. Mama Ruh tuh mau sama jengkol. Nah, ini nih udah ada. Aduh. Kapan lagi suapin Ayah Arul? Ini ada parah. Alhamdulillah baraya semuanya. Nah, jadi sekarang waktunya, saatnya Hardol Bro. Itu teh nama dari kepanjangan apa? Singkatan apa? Dahar Modol Ngobrol. Dahar Modol Ngobrol. Ya, walaupun sedikit kata-katanya agak
Belum. Belum ya. Tuh. Nah, ini ibu-ibu juga lagi pada sharing ya. Udah kenalan belum ini teh? Udah kenalan ya. Sama si teteh siapa ini? Yang itu tuh, yang dari Sukabumi. Oh ya, nama-nama. Belum tuh katanya udah kenalan katanya ya. Kenal. Oh, kenal cuma istrinya Kang Rizky we doang ya. Nah, ini mah istrinya Kang Rizky yang punya channel Ungkap Riwayat ya teh ya. Sama teteh siapa teh? Teh Elsa dari Sukabumi ya teh. Iya, salam kenal ya teh ya. Kalau ini mah udah nggak asing. Ini mah istrinya Kang Mul sama Teh Kino, istri Kang Randy ya, Baraya, Teh Santi. Siapa tuh? Lupa lagi saya teh. Oh, ini mah Mama Haru, ini Umi Rahmi, Teh Kino, Teh Santi, ya tuh. Ya. Santi. Enak banget ya teh ya, suasananya. Cocok nih tempatnya buat ngumpul-ngumpul sama keluarga. Gak ada petis? Gak ada petis. Kita teh tadinya mau bawa ya. Cuman keburu dihayu. Udah buru-buru hayu, kudu kahayu. Kan teh teh tadi teh iya teh metik jeruk ke mana? Kan tasnya disimpan lagi. Jadi gagal. Gagal ya mah. Gagal ngarujak waraya ieu mah. Jadi manyun. Tong manyun atuh. Minimal orang teh hormat. Hormat kan aya tata krama, aya etika makom. Otomatis kita bakal seuruh darong kan gitu. Sangat niat ini Bang Erwino mau bikin kopi. Ini ada yang datang lagi ya, konten kreator Kang Aam sama Kang Ian yang suka ngedongeng ya, dari kisah tanah Sunda beraya. Assalamualaikum. Aduh, ada Kang Aam ya. Aduh. Bilang ontrong cuma mangker gondrong. Alhamdulillah. Biasa petepang deh sarang Kang Ian. Ibu-ibunya mau pada kemana ini? Kumpulan deh, kan ibu-ibu mah kedah aya cenge. Oh, katanya mau makan-makan ya. Ya udah gila. Ibu-ibunya mah kemana aja boleh. Yang penting mah ngariung. Katanya mau makan-makan ya, mau barbekyuan. Boleh lah. Dadah. Tuh, udah pada datang lagi sekarang ya. Ini tinggal nunggu beberapa orang lagi. Alhamdulillah, hirobil alamin. Jadi acaranya udah selesai baraya ya. Tuh, sini udah pada mau pulang. Nah, di sini ada salah satu konten kreator nih. Tuh, ada Kang Ahli Riwayat sama Kang Ian dari kisah tanah Sunda yang saya mah favorit saya sama dongengnya ini teh. Aduh. Gimana Kang kesan-kesannya pertemuan kali ini? Di balik konten gitu nanti. Saya yang mengguar kisah. Iya. Emang ahli riwayat kudunya jadi tukang dongeng. Nah, itu jadi gitu. Tapi mengkisahkan, emang mengriwayatkan. Mengriwayatkan. Jadi ieu mah kumaha ieu mah? Pahili. Pahili. Tapi perbedaan bukan sebuah perpecahan. Iya, betul. Jadi kan perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Nah, emang ahli riwayat memancing. Soleh kan ya. Aneka karame lagi santai. Ayo pulang. Ayo pulang. Masya Allah, ini Dede Arul sampai ketiduran. Mama Arul, gimana tuh? Bosen ya nungguin ayahnya sama ibunya. Tadi juga udah pada ngajak main, ngajak
pulang. Cuman kan belum selesai. Enggak bangun. Mungkin saking enaknya. Ini tidur-tidur di Cibeber, nanti bangunnya di Campaka ini Maya. Bisa jadi. Aduh, Dede Arul, Dede Arul. Udah beres ini tuh. Udah. Udah. Gimana pertemuan kali ini? Salam-salamnya dulu, kesan-kesannya. Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah ini makin banyak yang hadir. Yang hadir ya, hebat pokoknya mah. Untuk berlanjut, untuk next nanti di Katumiri. Di Katumiri apa di CTK? Ya, pokoknya antara di CTK sama Katumiri, kita sweet aja dulu. Sweet dulu. Kalah, sweet mah datu bisa. Batu kertas gunting, weh. Siap, batu kertas gunting. Yeay! Anu kalah, can perjanjian. Nu eleh, nu menang gitu ya, tempatna. Menang. Oh, nu menang. Berarti di Cianjur turunan kidul ya. Soalnya saya juga penasaran nanti rumahnya yang rumah kayu. Udah beres belum? Lagi proses. Wah, pokoknya pantengin terus ya Cianjur turunan kidul. Itu selamat, masuk konten enggak? Sambil selamatan. Pokoknya opening pertama konten kreator semua. Wih, hebat. Jadi diundang semua konten kreator. Wih. Grand prize. Opening ya Baraya. Masyaallah. Game apa Kang Obay? Jadi nanti masukan. Kalau ada teman kita ada game, jadi siap. Supaya seru-seruan. Jadi mengisi waktu kosong gitu ya. Daripada enggak huleng ya. Jadi enggak huleng. Ide bagus. Komo ya. Kak Maman kudu udah lapar. Komo edor press, Mbah. Cocok benar ya, Kang Obay sarannya ini ya. Jauh-jauh nih dari Sukabumi. Mau langsung pulang? Iya, langsung pulang takut kesorean di jalan. Iya, betul ya. Soalnya jauh ya. Terima kasih atas bantuannya, semoga ini berhasil. Amin. Mudah-mudahan sing lancarnya pokoknya mah. Sing berkah pokok namanya wih ti dia teh. Amin. Tah kitu nya. Doakeunlah nya. Amin. Ken upami aya ieu mah. Abdi ka ditu. Oke. Siap mun ieu di mah pantek nya. Siap. Hatur nuhun nya. Nah, ini Kang Rizky dari Ungkap Riwayat Baraya ya. Katanya mau langsung pulang. Jauh-jauh dari Sukabumi ya. Nah, ini juga yang lagi foto-foto jauh-jauh nih dari Bongas ya.